boleh turun satu lagi nggak mas? Boleh apa? Waduh. Turun satu lagi satu. Oh. Nah ini juga tinggi banget. Tinggi banget soalnya. Nah. Nah. Ya, partner yang menyenangkan, support banget, dan kerjasamanya seru sih. Setelah habis sih. Jadi pertama kali saya nonton film ini pas Jeff kemarin. Selesai nonton, orang pertama yang saya WhatsApp itu Ryu. Saya bilang saya bangga banget ada di proyek ini dan bisa dalam satu frame dan kolaborasi bareng sama Ryo Arok Dewa. Sama lah. Tapi banyak kejadian lucunya sebenarnya bro. Jadi adegan final fight itu 3 hari deh. 3 hari? Ya, di hari kedua tuh gue emang agak kurang makan. Terus gue rasa lemes. Ada salah satu tim yang bilang, udah minum cola aja. Ini yang lanjut trend ya, cola ya, cola. Terus gue pikirnya kok manis gitu. Energi. Udah juga kayak video di YouTube terus sih. Gak bisa ngelanjutin, akhirnya di YouTube sakit. Besoknya bisa ngelanjutin. Sebenarnya juga mungkin sebelumnya Angga nyaranin ada satu adegan yang bye udah lo sorry kalau gue yo gesending gitu bye yo lo pakai stamina aja Angga gue bisa salah satu ya mungkin salah satunya juga dari itu kena benturan terus ditambah bola belum matang akhirnya besoknya ada adegan fight terakhir ya bisa lanjutin dan ada adegan yang bisa memilih pakai stand atau saya sendiri. Enggak, saya enggak mau lagi nih. Tapi menurut gue sesuai ekspektasi kita berdua sih emang kita semua. Sedih. Jadi belum. Belum. Yang penting lihat ini ekspektasi kita. Buat saya pribadi ini beyond expectation. Karena buat saya pribadi kalau pertama kali dapat skripnya ketika ngebaca itu rasanya kayak utopia banget gitu. Ini gimana cara bikin delivery? Gimana cara mengeksekusi sebuah ide dan gagasan yang besar, yang abstrak, jadi sesuatu yang konkret. Nah, ternyata di sinema sama Angga, sama Topan tuh udah tahu sistemnya, mas, skemanya, gimana ngebuat sesuatu yang jelimet gitu, jadi bisa tereksekusi dengan baik. Selesai dengan banyak workshop.